Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga rahasia dari berbagai rahasia yang dititipkan kepada kita yang diamanahkan kepada kita itu adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ketika membuka rahasia siapapun teman kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yang menitipkan amanah rahasia itu kepada kita kita jangan membongkar kita jangan membuka rahasia tersebut karena hal itu sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rahasia yang tidak boleh sama sekali kita buka dan ini berbahaya rahasia apa itu rahasia antara hubungan suami dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. Jadi Abu Said Al-Khudri radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, serendah-rendahnya manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah suami atau istri yang bersetubuh kemudian menyiarkan apa yang terjadi di antara keduanya itu, yakni yang terjadi dalam persetubuhan itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi rahasia ini harus betul-betul kita jaga dengan rapat. Jangan kita buka sembarangan. Terkadang sekarang menjadi candaan bagi orang-orang ketika dia berkerumun dengan teman dekatnya, sahabat dekatnya. Ini menjadikan dijadikan bahan tawaan, bahan candaan. Padahal ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita buka rahasia itu, maka kita akan mendapat titel serendah-rendahnya manusia semoga kita dijauhkan dari sikap tersebut wallahu a'lam